Gue sih heran, men. Gue heran banget ya. Ada nih orang gitu kan nyari duit gitu ya. Gue tahu sama pandemi itu emang susah banget nyari duit gitu. Tapi nggak kayak gini juga. Lu ngejual barang-barang yang ada di rumah orang, lu jualin sedangkan lu nggak ada sangkut pautnya sama rumah tersebut gitu. Lu tahu nggak sih bos? Ada berita terbaru ini mana rumah mewah nih. Mewah banget semua dah. Kalau dibandingin sama kamar gue nih, kamar gue cuma segede garasinya bos ya. Atau segede taman depan rumah dia doang gitu kamar gue nih gitu. Jadi kenapa gue benar-benar emosi di sini? Karena orang yang ngerampok ini bukan sekedar ngerampok nih, tapi dia ngejual lagi. Ngap, dia makan uang haram dari dia jual kosen rumah, keramik-keramik rumah tersebut dia jual, dia makan tuh uangnya. Ngap, gua heran sumpah. Makin kayak gini makin aneh tuh manusia. Sumpah dah kesel banget gua, ya Allah. Mending Anda jadi kuli, enggak usah jual-jualin rumah orang, jual-jualin keramik-keramik rumah orang, enggak ada kerjaan banget. Ya Allah, nyari duit kayak gini banget. Yo, Hoban kembali lagi bareng Gus Miras dan ya. Oke, teman-teman, kali men gue bakalan coba untuk bahas berita terbaru. Di sini gue tuh kaget banget pada saat gue ngeliat berita ini, kayak ya Allah, ada gitu orang kayak gini ya. Kayak menghalalkan segala cara, berkali-kali gue bilang gitu loh, lu nyari nafkah ya nyari nafkah, tapi enggak kayak gini juga. Kayak orang bego jatuhnya gitu loh, enggak ada malunya, enggak ada urat malunya. Ngap, kenapa kalian bingung? Ya udah, bakal gue jelasin sekarang. Mohon maaf nih gue agak emosi hari ini ya, karena emang gue ngeliat beritanya kayak aneh banget gitu loh. Bisa ada orang kayak gini? Oke, sabar. Kita bakal baca dulu gimana beritanya, cuy. Langsung kita ke berita dulu, men. Let's go. Oke, men, sekarang kita sudah ada di beritanya di sini ya, tapi bukan Tribun, bukan Ngap, tapi hari ini kita mendapatkan berita dari Indozone. Indozone, makasih Indozone, love you. Oke, Ngap, jadi di sini kalian bisa lihat nih ya. Ini rumah mewah banget, asli ya Allah. Gua ngeliat rumah ini insecure parah. Kamar mandi gua kayaknya cuman segede kandang anjing dia atau kandang kucing dia, Ngap. Sumpah, gak ada bandingannya gitu loh. Lu bisa lihat nih ya, rumahnya dari dalam kalian bisa lihat nih, gede banget gila. Lihat nih jendela-jendelanya. Jendela gua aja gua tutup nih di sini nih. Gak pernah gua buka karena malu juga jendela gua jelas. Tapi di sini jendela dia keren banget. Ya Allah, lu bisa lihat tuh gede banget jendelanya. Ya ampun, segede pintu gua. Cermin gua aja kalah gitu kan. Tapi di sini ya enggak usah ngeliat itu dulu, sabar. Jadi pokoknya di sini kalian bisa lihat, ini sebelum dirampok nih ya, segede ini nih. Wah, ampun dah ya Allah, gede banget ya. Kayak hotel bintang 5. Kalau gue di situ udah seneng banget, gue bikin konten di tangganya juga boleh. Aduh ya Allah, kenapa gue malah bahas ini? Tapi intinya di sini kalian bisa lihat, ini sebelum dirampok nih, Ngap. Sebelum dirampok dan sesudah dirampok, lu lihat, Allahu Rabbi. Gak ada akhlak, sumpah. Lu bisa lihat nih setelah dirampok nih, tangganya hilang, Ngap. Itu ya ampun dah. Lu bisa lihat kaca-kaca yang ada di tangganya dicongkel semua, terus juga cermin lagi. Jendela-jendelanya dicongkel semuanya. Lu lihat nih, jadi kayak gini. Ini polos melompong ya, Ngap ya. Oke, kalau kita baca judulnya di sini, kerugian pemilik rumah mewah yang dirampok di Jakbar capai 1 miliar rupiah. Mampus dah lu, 1 miliar. Itu baru barang-barangnya aja nih. Lu ingat nih ya, 1 miliar ini baru barang-barang yang ada di rumah tersebut. Kosen rumah, keramik rumah, cermin lagi kan, maksud gua jendela, kaca, itu 1 miliar semua nih. Belum harga tanah dan juga harga dari bangunan tersebut, dari dinding-dindingnya, Ngap. Ya Allah, 1 miliar ini baru. Sedih banget dah gue liat harganya 1 miliar, Ngap. Dia kerugiannya 1 miliar. Oke dah, kita next ya, men ya. Isi rumah mewah yang viral di Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat digondol habis oleh pencuri. Jika dihitung total kerugiannya 1 miliar gitu kan. Dan di sini ya men ya, seperti diketahui sebuah video viral di media sosial. Nah, gue sempet liat videonya, tapi gue udah lupa di mana gue liat, jadi gak bisa gue kasih liat ya. Gak apa-apa lah, emang pelupa Piras tuh. Menampilkan sebuah rumah mewah dengan keadaan hancur di kebun jeruk gitu. Rumah tersebut diduga dirampok hingga keramik rumah ikut menjadi sasaran keramik rumah, bos. Ini kayaknya pelakunya kalau datang ke rumah gua nggak tahu apa yang mau dicongkel. Gak ada keramik. Oh, ada sih, ada. Maksudnya ya, keramik gua gak ada semahal dia. Kayaknya kalau perampoknya datang ke kamar gua gitu ya, gak ada yang bisa dicuri, bos. Tidak berharga, sumpah dah. Dari isu yang berkembang, aksi perampokan itu diduga dilakukan oleh penyewa rumah terhadap rumah yang disewa. Aparat kepolisian sendiri menyebut pemilik rumah tidak pernah menyewakan rumah tersebut. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan 5 orang yang diantaranya merupakan kuli bangunan. Ya Allah, kasihan banget nih kuli. Sabar ya, mena, nanti gua bakal
bakal nonton gue videonya, ada penjelasannya men. Polisi juga masih memburu orang yang menyuruh kuli bangunan untuk membongkar rumah tersebut. Oke, sekarang kita bakal melihat kronologinya nih ya, dari seorang tetangga dari rumah mewah tersebut ya. Dan di sini kita bisa langsung aja dengar video men. Langsung aja, let's go. Nah, Pak Karno ini kan memang belum begitu heboh, tapi di media sosial ini udah heboh nih gambarnya. Okay. Boleh diceritain nggak Pak? Ini dari awal memang betul ada yang bekerja untuk seperti renovasi rumah saja begitu, atau seperti apa sih cerita di awalnya Pak Karno yang Anda lihat sebagai pihak keamanan di samping rumah ini? Nah, jadi Pak Karno ini nih ya, Pak Karno ini dia itu seorang penjaga apa ya, tanah gitulah di samping rumah itu gitu kan. Jadi dia bukan ngejaga rumah ini, dia ngejaga tanah di samping rumah tersebut gitu intinya coy. Jadi dia saksi mata lah gitu. Awalnya saya tahu cuman pekerja-pekerja biasa. Oke, seorang pekerja kuli bangunan. Saya pikir renovasi rumah. Oke. Karena pihak rumah nggak ngasih tahu kalau ini rumah kosong atau dititipin, kan kita nggak tahu. Nah, ini salahnya nih. Ini salahnya nih, ngap. Orang-orang kaya nih rata-rata nih, ngap ya. Terlalu biasa aja gitu, dibiarin aja. Rumah mewah dibiarin, ditinggal, tidak ada yang ngejaga dan tidak dikasih tahu ke tetangganya. Ya ampun, gue rumah sekecil ini aja gue kasih tahu ke tetangga gue kalau gue pulang kampung gitu. Gak mungkin gak gue kasih tahu. Tapi masalahnya orang kaya sepele, ngap. Gak ada gitu, uang segitu masih kecil sama dia, ya Allah deh. Tahu saya, dari mulai saya masuk pagi hari Senin, Jumat, sampai Jumat tuh gak ada kabar apa-apa. Tapi begitu hari Sabtu jam 3-an kurang lebih, 3 sore itu, banyak polisi datang. Iya, banyak polisi datang, saya samperin. Ternyata ada penangkapan. Saya pikir nangkap narkoba. Ternyata bukan. Ternyata yang keluar dari rumah ini kuli-kuli. Kuli-kuli bangunannya yang ditangkap ya. Barulah itu pekerjaan itu berhenti ya, pekerjaan rumah ini. Itu saya ingat Pak Karno, berapa lama mereka kerja di rumah ini? Kalau kerja di rumah ini itu dari minggu kemarin. Bayangin bos, sudah seminggu dicongkel-congkel, tapi pemilik rumah juga nggak tahu nih. Gue heran ada orang kayak gini, kenapa ya? Gue heran sama pemilik rumahnya juga gitu loh. Kok bisa dia nggak ngejaga rumahnya gitu? Jadi udah 2 mingguan, kurang lebih. 2 mingguan, tapi yang... 2 mingguan loh dibiarin rumahnya? Ya, minggu kemarin. Ular masuk mobil bawa... apa itu? Perabotan. Oke. Bawa sofa, kasur. Oke. Oh, itu kelihatan tuh Pak ya, ada mobil keluar masuk. Iya, mobil engkel. Terus terakhir itu yang kemarin enggak sempat dibawa keluar itu mobil E300. Udah penuh tuh. Karena berhubung polisi datang enggak keburu. Hampir ya. Untung aja polisi gercep. Mantap Pak Pol. Gila, bisa kali ya gue diangkat jadi duta Pak Pol gitu atau gimana? Pak Karno sempat ngobrol-ngobrol gak sama tukang ya, atau apa bertegur sapa begitu, karena kan sebelahan banget. Tiap hari dia ngomong nih sama kuli ini. Kulinya congkel-congkel, tapi dia ngajak ngomong doang nih. Kayak gak tahu gak ada salah apa-apa nih. Emang iya sih, kulinya kayak gak tahu apa-apa ya, ngap ya. Kalau saya lagi beli air apa, dia di sini negur. Negur aja tuh sapa-sapa aja, gak tahu tuh kuli lagi ngerampok ya. Ya ampun deh. Mas, ya kemana Pak? Beli air Pak gitu. Nah, ngapain Pak beli air Pak? Kerja Pak? Iya kerja, bukan nyuri bos. Nyuri bukan kerja. Itu tiap hari. Kita nggak curiga ini dirampok. Tahu saya renovasi rumah gitu. Katanya kabar sempat. Oh, jadi disangkanya renovasi gitu. Iya, emang hari Senin. Hari Senin itu satu mobil mau masuk ke tanah saya yang jaga. Gila ya, lu bisa lihat nih kondisi rumahnya, bos. Kayak rumah habis kena bencana, men, sumpah. Kayak bener-bener dicongkel, tinggal dindingnya aja dihancurin gitu. Kan parkir di sini. Ini bukan tanah situ. Lihat tuh, lihat tuh. Pintu-pintu kosen-kosennya, ya ampun, tinggal dimana dinding doang. Kejar aja pintunya gitu. Kan ada orang itu lagi ketak-tok-tok gitu. Akhirnya kesini masuk. Tapi saya enggak curiga itu mau bot. Lu lihat danjir nih, bener-bener kayak mau dihancurin nih rumah. Tapi diambil semua gitu barang-barangnya. Barang-barang enggak. Karena memang terlihatnya normal sekali ya, Pak ya. Oh iya. Berarti gitulah ya, Mena, itulah saksi mata dari seorang Pak Soek, bukan Soekarno, Bos. Pak Soekarno Aji sebagai saksi mata atau tetangga dari rumah mewah ini gitu kan. Oke, kita udah lihat video ini, dan satu lagi gue bakal kasih kalian satu penjelasan lagi nih. Pelaku dibayar 125.000 nih, gimana? Gue pengen tahu dah, coba kita nonton video. Pihak kepolisian berhasil menangkap kuli yang membongkar material bangunan rumah kosong di Kedoya,
Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Okay. Kepada pihak kepolisian, mereka mengaku mendapatkan bayaran Rp125.000 per harinya. Per hari. Gue kirain 125 ribu terus 2 minggu. Kayaknya gak mungkin juga 2 minggu dia cuma mau kerja 125 ribu. Adalah, gak mungkin juga dia mau kerja nih 125 ribu 2 minggu. Berarti ini per hari ya. Pihak kepolisian diketahui telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Dikutip dari tribunews.com, Kapolsek Kebonjeruk Kompol Erma Nurung membenarkan pihaknya sudah mengamankan beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian isi rumah mewah tersebut. Mereka diamankan pada Sabtu 20 Maret 2021, segera pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Diungkapkan oleh Manurung, rumah yang menjadi korban pencurian adalah rumah milik RH 53 tahun yang memang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Si RH ini yang punya rumah ya. Terbongkar saat RH bermaksud mengecek rumah tersebut. Namun ia justru mendapati beberapa orang memindahkan material bangunan seperti marmer, kusen, hingga genteng. Saat ditanya, para pekerja mengaku diminta oleh tersangka S dengan bayaran Rp125.000 per hari. Terpisah, tersangka S mengatakan telah menerima penawaran penjualan. Yang jadi tersangkanya itu, yang nyuruh-nyuruh kuli ini namanya S. Udah fix setan. Syaiton emang anda ya. SS ya Allah deh. Jalan atas kayu yang masih terpasang di rumah tersebut dari seorang pria berinisial H. Saat ini pihak kepolisian masih mencari pria yang menjual isi material bangunan rumah tersebut. Tersangka S mengatakan mendapatkan kayu dari rumah itu senilai Rp15 juta. Ya Allah nih es sumpah. Gua enggak paham lagi sama orang-orang kayak gini men ya. Ya ampun udah makin kesel gua nih. Gua udah nahan-nahan banget sumpah. Emosi gua di sini antara pelaku dan orang pemilik rumah tuh gua kesel dua-dua. Gimana dong? Okelah udahan kali ya. Gua bakal kasih sedikit opini dari gua men. Let's go. Okay, men, kita udah siap nonton beritanya gitu kan. Ya seperti biasa lah, Oh my god gitu kan. Kayak biasa lah ya. Kita tuh kan kalau misalnya di video gua tuh pasti nonton berita gitu. Dan di sini dari pendapat gue pribadi ya, gue tuh bener-bener kayak nggak bisa nyalahin satu orang gitu, kayak salah dua-dua men. Dari pelaku dan juga tersangkanya juga, maksudnya pelaku yang mencuri itu dan juga orang pemilik rumahnya juga sama-sama salah menurut gue. Karena di sini pemilik rumahnya ini cek-cek rumahnya kayak nggak peduli banget gitu loh. Cuman berapa kali dia cek rumahnya kayaknya ya. Pada saat dia ngecek tuh lagi dibongkar-bongkar, berarti sebelum-belumnya dia kayak nganggap sepele doang bos. Rumah loh, itu rumah ya. Rumah harganya miliaran tapi tidak ada yang menjaga. Itu pertanyaan gue, kok bisa? Ya Allah dah, gue punya rumah aja, punya kamar ini aja udah gue jaga banget gitu loh. Gue kunci, gue apa-apain, pokoknya gue jaga, gue kasih tahu ke tetangga gue kalau misalnya gue lagi gak ada di rumah gitu. Tapi ini dia enggak, santuy aja kan. Gue kesel juga men. Lu bayangin aja loh, miliaran loh rumahnya, tapi kayak dianggap santai aja udah biarin aja, padahal ini rumah di samping jalan loh. Ya pantas aja banyak orang yang ngelirik ya enggak sih. Pada saat orang ngelirik, wah ini sepi nih rumahnya nih, ambil aja kali ya. Karena juga udah banyak kejadian di mana rumah-rumah dirampok gara-gara gak ada pemiliknya dan disangka sama tetangga-tetangga itu renovasi atau pindahan rumah. Jadi ini udah sering banget terjadi. Jadi tolong ya mena, buat kalian orang-orang kaya di luar sana yang punya rumah-rumah mewah, tolong gitu, dijaga, dikasih security. Dah lu security pasti sama lu segini lah harganya gitu. Tolong disewa security, dijaga gitu men. Jangan nganggap sepele harta, sumpah dah. Lu seenak lu aja nganggap sepele harta. Dan juga gue kesel banget sama pelaku nya ini si Syaiton tadi ya. Ini bener-bener orang-orang kayak gak ada ilmu menurut gue ya. Ngapain gak ada ilmu? Ada sih ilmu, emang ada sih, tapi ya gak ada akhlak gitu loh. Pinter sih dia nyari kesempatan pada saat rumah lagi kosong gitu kan, pinter sih, tapi emang gak ada akhlak. Gak ada akhlaknya sama sekali ya. Lu bayangin aja, lu ngejual barang-barang dari rumah orang, lu makan tuh uangnya, gak ada otaknya sama sekali. Ya Allah ya Rabbi. Ya udah ya guys ya, mungkin segini video gue. Dan sekali lagi gue bilang moral dari video ini apa, tolong jaga harta kalian sebaik-baik ya, karena nggak ada yang bisa jaga harta kalian kalau misalnya bukan kalian sendiri gitu. Tolonglah hargai harta kalian sendiri yang kalian ciptain, bukan ciptain ras, maksudnya yang kalian cari sendiri susah payah, tolong dijaga gitu. Jangan dianggap sepele ya men ya, sekecil apapun itu hartanya, meskipun harta yang nggak besar, tolong dijaga baik-baik ya cuy ya, karena itu titipan dari Allah. Anjas banget dah ya Allah. Kenapa jadi tobat gue malam ini? Ya udah guys, mungkin sudah lupa subscribe dan subscribe and bye.